Sosoknya itu seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Sosoknya kayak tinggi besar, Mas. Tinggi hitam. Besar, hitam. Iya. Horawati. Selamat malam, selamat datang di konten Horawati. Bersama saya, Mukhtar Dianto, sebagai pembawa acara. Dan di samping saya ada pakar supranatural kita. Namanya siapa, Mas? Kidoni. Oke, Kidoni, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mas. Oke. Boleh dijelaskan, Mas? Kita ini sekarang lagi di mana dan sosok-sosok apa saja yang ada di sini? Oh, ini di desa, Mas. Ini seluruh ini dulunya ini perumahan, terus dibangun sekolahan ini. Kalau boleh tahu, tahun berapa itu, Mas? Tahun 1935. Wah, sudah lama sekali ya, berarti? Lama, Mas. Oke, kalau boleh tahu, sosok apa saja yang sering menampakkan diri ke warga sekitarnya? Oh, bermacam-macam, Mas. Seperti cahaya bergelirangan, terus putih sekelebat, gitu, Mas. Putih sekelebat? Iya. Terus, kalau sosok yang paling kuat menurut Kidoni di sini apa? Yo, kalau gitu, ya apa ya, Mas? Ya, belum tahu saya, Mas. Belum tahu? Belum. Bagaimana kalau kita langsung cari tahu aja, Mas? Iya, boleh, boleh. Oke. Oke. Let's go. Gak bisa. Terlalu banyak pohon. Ini mungkin agak mendingan. Apa kita bisa masuk, Mas? Oh, bisa, Mas. Bisa. Oke, Mas, kita sudah berada di dalam ruangan bangunan yang sudah terbengkalai ini. Kalau boleh tahu, Mas, di dalam sini ada sosok apa, Mas? Sosoknya tinggi besar, Mas. Melalui atap ini, Mas. Wujudnya itu seperti apa? Seperti putih, kayak pocongan, Mas. Kayak pocongan? Iya. Boleh kita ke sana, Mas? Ya, boleh. Ayo. Ayo. Hati-hati, Mas. Banyak paku nanti. Takutnya. Apa betul di sebelah sini, Mas, sosoknya? Ya, betul, Mas. Tinggi sekali ya, berarti, Mas, kalau sampai melebihi atap ini. Tinggi, Mas. Lalu apakah sosoknya ini sering mengganggu masyarakat sekitar sini? Ya, sering, Mas. Sering meresahkan warga itu, Mas. Oh, meresahkan warga? Iya. Idaman warga berarti sih, Mas. Sering meresahkan. Lalu apakah sosoknya ini baik atau jahat, Mas? Ya, baik, Mas. Baik? Baik. Kalau baik kok sering mengganggu ya? Ya, nggak tahu. Selain sosok yang ada di sini, ada di mana lagi, Mas, sosoknya yang? Oh, di sana, Mas. Di sana. Iya. Di situ. Iya, di situ. Apakah cukup kuat atau lebih kuat dari ini atau lebih kuat yang di situ, Mas? Cukup kuat, Mas, energinya, Mas. Lebih kuat yang di situ. Iya. Oke, Mas, mari kita ke sana, Mas. Iya. Banyak suara motor, guys. Ini memangnya memang jalan raya, Mas. Iya, bangunannya dekat dengan jalan raya. Jadi banyak motor berseliweran. Ini ganja ini. Oh, bukan. Kira ganja. Di sebelah sini, Mas. Sosoknya. Iya. Sosoknya itu di berwujud. Di depan pintu, Mas. Di sini, Mas. Iya. Anjay. Duh, kenapa ikut mundur, Mas? Ya, takut. Merinding, Mas. Oh, merinding. Aneh juga ya. Iya, iya. Pakar supranatural ikut merinding. Oh, cicak. Tapi nggak ada hawa apa gitu. Wujudnya itu seperti apa, Mas, yang kalau yang di sini? Anak kecil, Mas, di sini, Mas. Iya. Anak kecil tapi lebih kuat dari yang di sana? Iya. Sering berkeliaran, Mas. Kecil-kecil cabai rawit. Iya. Tingginya seberapa, Mas? Tingginya 1 meter kurang lebihnya. 1 meter, berarti iya. Sekitar dada ya? Iya. Sekitar sini. Kayak anak kecil itu, Mas. Anak kecil? Iya. Apakah dia suka bermain FF, Mas? Ya, nggak tahu. Nggak tahu? Biasanya kan masa anak setan bermain FF? Ya kan biasanya anak kecil itu suka main FF. Oh, iya. Oke, Mas Doni, apakah ada sosok lain yang lebih kuat dari sosok dua tadi? Oh, ada, Mas. Di mana, ini, Mas? Ini saya Doni merasakan energi ada yang kuat, Mas. Tapi di luar, Mas. Di luar? Iya. Sosoknya itu seperti apa, Mas, kalau boleh tahu? Sosoknya kayak tinggi besar, Mas. Tinggi hitam. Besar? Hitam? Iya. Kayak di luar, Mas, ini. Oke, bagaimana kalau kita langsung keluar saja? Ya, kita oke, siap. Mencari sosok itu, Mas. Ya, ayo cari.
Bagaimana mas? Sosoknya ada di sebelah mana? Lebih tepat? Di sekitar sini mas. Di sekitar sini? Iya. Suara apa itu mas? Suara apa itu? Seperti suara dimana, pintu. Mas? Energinya kuat mas. Kuat? Kuat sekali mas. Apa sosok yang tadi mas itu? Yang berbunyi itu? Kayaknya iya mas. Oke, bagaimana kalau kita langsung mediasi saja mas? Iya, biar boleh, lebih boleh, tahu iya. Apa itu iya. Sosok yang ngangek-ngangek tadi mas. Iya. Oke? Oke. Oke mas Doni, langsung saja kita mediasi di sini ya? Iya, di sini aja ya mas. Oke, langsung saja kita panggil mediator kita. Mediator, balik sini. Tengah sini mas, tengah sini mas. Jangan di samping nanti kamu hilang. Oke, dengan mas siapa kalau boleh tahu? Mas Regan mas. Mas Regan? Iya. Apakah mas Regan bersedia menjadi mediator kita? Ya saya bersedia karena ada duitnya mas. Oke, langsung ya. Kalau gak ada duit gak mau saya. Mas Doni boleh di... Apa itu, di ritual atau apa itu? Oh, iya. Langsung iya, aja mas Doni. Mas. Bentar, saya tenang mas. Ini sudah masuk mas. Sepertinya sosoknya lumayan beringas. Masih diusahakan tenang oleh mas Doni. Wah. Kok galak banget kamu, anjing? Bagaimana mas, apakah sudah aman? Sudah. Halo. Mau tanya-tanya mas. Assalamualaikum. Gak jawab PKI. Saya Intel pak. Kamu Intel? Intel, saya AMD. Saya AMD Celeron. Saya Satpol. Satpol. Saya. Kenapa sering mengganggu warga yang ada di sini? Banyak laki-laki dan perempuan yang suka di sini. Laki-laki dan perempuan? Iya. Maksud Anda mesum gitu? Iya. 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 Lalu Anda merasa terganggu dengan kegiatan mesum ya. Itu? Kenapa Anda merasa terganggu? Ya, harusnya ini tempat sepi. Harus tempat sepi? Ada sosok lain yang mau masuk mas. Oke, bila boleh di ganti mas. Maksudnya apa ramai-ramai ini? Ini kami mau silaturahmi mas. Bener ya, ini dengan mas atau mbah atau ki atau pak poh? Panggil mas aja. Panggil mas. Okay. Ya. Kami nggak berniat mengganggu ya mas. Kami di sini cuma mau penelusuran. Iya. Apakah benar di sini sering terjadi penampakan sosok makhluk ya. Seperti Anda? Iya. Iya. Ada beberapa saja sih. boleh kita dikasih tahu sosoknya apa saja yang paling kuat di sini? Anak kecil. Sekitar umur berapa kalau boleh tahu mas? Nggak tahu kalau umurnya. Nggak tahu. Tingginya sekitar 1 meter ya. Kurang lebih ya. Apakah anak kecil itu suka bermain Free Fire? Nggak ngerti. Nggak sering top up. Jadi apakah mas ini penyedia jasa top up game? Iya. Dia gak mau top up berarti bukan pemain Free Fire ya? Enggak. Bukan. Zuma. Zuma? Bermain Zuma? Iya. Di tahun 2022 ini masih ada yang bermain Zuma? Namanya anak kecil. Katrok sekali anak kecil itu. Awek. Dewasa aja udah. PUBG. PUBG.
Oke, saya tanya sekali lagi ya, Mas. Namanya siapa? Akan si pria mahal. Akan si pria mahal? Oh, pantes tadi. Sultan. Sultan? Tadi waktu masuk, dia joget-joget. Ternyata pria mahal. Oke, Mas Doni, apakah ini udah bisa dikeluarkan? Udah, Mas. Udah. Oke, terima kasih ya, Mas Rikan si pria mahal. Anda mau dikeluarkan dulu oleh Mas Doni. Wes. Anjir, semut. Minum. Apa ada minum? Ya, ini minum dulu. Mediator kita sepertinya haus karena tadi joget-joget gak jelas seperti yang sedang tren di TikTok itu. Namanya joget apa itu? Namanya joget apa tadi, Mas? Apakah Mas Doni tahu? Kidoni tahu? Enggak tahu, Mas. Enggak tahu, Mas. Tapi apakah jogetannya bagus tadi? Ya kayaknya bagus, Mas. Kayaknya. Kenapa Kidoni ikut joget-joget? Apakah terkena sindrom asik? Guys, tadi setelah mediasi, Ki Doni malah ikut joget-joget dengan mediator kita. Lihat itu di sana. Ini udah benar-benar enggak waras, guys. Mending kita langsung saja tutup acara malam ini. Selamat malam. Dengan siapa ini? Namanya siapa? Tohar.